Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala munafa'a fi ulumi fi darina amin. Wa ammal qismu salisu wa huwa ma yajibu wujuba amalin. Wa ammal qismu salisu, dan adapun bagian yang ketiga, wahuwa, dan dia itu adalah ma yajibu, sesuatu yang wajib, ujuba amalin, dengan wajib mengamalkan. Faminhu, maka diantaranya adalah taklidu mujtahidin mutlakin. Diantaranya wajib diamalin adalah taklid yang mengikut kepada seorang ahli mujtahid yang mutlak. Jadi wajib kita ikut kepada seorang ahli mujtahid mutlak. Fayajibu ala man yakun ala man lam yakun fihi ahliyatul ijtihadil mutlaki. Fayajibu, maka wajib ala man lam yakun fihi ahliyatul ijtihad mutlak, atas orang yang tidak ada padanya keahlian keahlian ijtihad mutlak. Seperti kita nih. Kita ini wajib apa? Ayyukal tidak, ya, karena kita enggak mampu, kita bukan ahli dalam berijtihad, maka kita wajib ayyukal tidak wahidan minal a'immatil arba'ati, bahwa mengikut kepada seorang di antara imam-imam yang empat. Ya, kita wajib ikutnya. Kecuali kita mampu seperti beliau, ya silakan. Kalau kita mampu, silakan. Ya, kalau kita enggak mampu ijtihad mutlak, jangan kita ikut. Tapi jangan ngaku mampu tapi sesungguhnya enggak mampu. Kan banyak yang begitu. Kalau kita enggak mampu, ya bilang enggak mampu. Al-Imam Syafi'i, dia beliau adalah Imam Syafi'i. Wal imami Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah. Wal imami Malik, dan Imam Malik. Wa imami Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Beliau adalah Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Nah, di sini ditulisnya Imam Syafi'i dulu. Tapi kalau di buku-buku suka kalau ditulis itu adalah sesuai dengan tahun lahir dan wafatnya, tahun lahirnya. Ya. Imam Abu Hanifah dulu. Ya. Baru Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini beliau Imam Syafi'i dulu. Kenapa begitu? Ada perbedaan. Kenapa begitu? Karena beliau adalah mazhabnya Syafi'i. Yang nyusun ini, ya ini Imam ya Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau imam mazhabnya Syafi'i. Begitulah kita semestinya. Ya, begitulah kita semestinya. Ya. Jadi apa? Madhab kita dulu, guru kita dulu, baru yang lain. Namanya apa? Ta'adduban. Kita kadang enggak bisa. Kita kadang enggak bisa mempantaskan itu. Ya, Tabligh Akbar. Ya, memang di situ ada penceramah yang terkenal, gurunya enggak terkenal, gurunya nomor belakang. Pantas enggak kira-kira?
Enggak pantas. Enggak adab kita namanya. Paling enggak sejajar. Begitu kita mengguru. Paling enggak sejajar. Namanya apa? Kita takduban. Guru taruh nomor belakang, kira-kira hati guru gimana rasanya? Belakang. Bukan guru pengen dihormatin. Jangan ngomong begitu kita. Pantasnya murid begitu, tak aduban sama guru. Siapa aja guru, siapa aja. Yang gurunya, masing-masing gurunya, dia muridnya, gurunya. Ya maklum, dia begitu sama gurunya, maklum, emang harus begitu. Begitu. Emang harus begitu, siapa aja. Guru-guru mana aja, kiai-kiai mana aja itu begitu. Namanya apa? Tak aduban. Bukan guru kepengen taruh di atas, bukan guru pengen sama ngomong aja, bukan. Bukan guru pengen ngomong, bukan. Seperti guru saya Kiai Syafi'i Adami, beliau itu setiap pengajiannya kalau lagi maulid beliau ngomong sedikit. Bukannya beliau pengen ngomong, bukan. Itu pantasnya begitu. Walaupun sedikit bicara beliau sedikit. Setelah itu beliau pulang. Ya kalau kita manggil guru, manggil penceramah, guru kita undang, sama suruh kita namanya enggak, secara enggak langsung kita suruh ngaji guru kita. Sedikit kita kasih ngomong. Namanya itu taduban. Begitu. Kalau gurunya bisa bicara, kasih ngomong walau sedikit. Ntar beliau mau pulang gak apa-apa, dia ngomong sedikit. Itu namanya ta'aduban. Ini orang banyak yang gak paham tentang ini. Beliau begitu, selalu begitu di pengajian. Terus ngomong sedikit. Nah, kita biar adab. Ini seperti ini adab. Kalau di buku-buku kampus Imam Syafi'i sesuai dengan lahirnya, dia nyusunnya begitu. Tapi kalau di kitab-kitab kuning Imam Syafi'i yang nulis ini mazhabnya Syafi'i duluan. Di anak Talibin juga di situ duluan, namanya ta'duba. Bukan pengen taruh di depan, bukan pengen ngomong aja, bukan. Ta'aduban. Kita hendaknya begitu ta'aduban. Insyaallah ilmu kita Allah kasih berkah. Wala yajuzu, dan tidak boleh taklidu ghairi haula'il arba'ati. Enggak boleh taklid ngikut kepada selain mereka yang empat. Min bakil mujtahidina fil furu'i, dari setinggal para mujtahid dalam furu'. Enggak boleh. Yang empat aja. Walau kana min akabiris sahabat, sekalipun ada dia itu termasuk para pembesar sahabat sekalipun. Enggak boleh kita ikut selain mereka. Kenapa? Li'anna madza'ibahum, karena mazhab mereka lam tudawwan, belum dikodifikasi, belum dibukukan. Iya, belum dibukukan, jadi enggak teratur nanti. Dan juga walam tunbat, belum pernah, ya, ya, belum pernah dikoreksi teliti, ya kita begitu, belum pernah dikoreksi dengan teliti. Hah? Wahabi. Wahabi dia, dia sebenarnya dia tuh ya enggak, kagak ada mazhabnya dia. Iya. Enggak ada dia. Iya. Yang menurut dia kuat mana diambil, tapi dia lebih cenderung kepada ya Abdul Wahhab itu. Tapi kadang juga enggak sesuai dengan Abdul Wahhab dia. Iya. Iya. Kadang begitu. Enggak jelas juga ya, kemana ikutnya.
Kalau dibilang Wahabi, kita bilang Wahabi, Abdul Wahab, marah dia. Itu Wahabi, marah dia. Harusnya kan kagak marah. Ini marah. Kayak kita dibilang Syafi'i, marah enggak kira-kira kita? Enggak. Dia dibilang Wahabi, marah. Kan aneh. Jadi sebenarnya ikutnya kemana nih? Salafi, dia bilang. Salafi. Salafi tapi nya kesono. Salafi sesungguhnya kita. Kenapa? Kita ikut kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama salaf. Karena lahirnya 300 ke atas. 4 mazhab itu 300 ke atas. Iya, tapi mereka mengaku-ngaku salaf. Iya. Ya udah, emang begitu. Maafin aja lah. Dan yang bahaya banget, mereka itu diganti literatur-literatur klasik ulama-ulama kita. Itu yang sangat ya, yang sangat begitu berani. Hah? Iya. Itu yang banyak sekali itu. Saya punya kumpulan kitab-kitab tentang kitab-kitab yang dirubah oleh mereka. Itu benar-benar dirubah, dihapus ini. Itu ada kitab Sawi Sarah Tafsir Jalalain, sama dia dihapus. Kalimatnya dihapus, berbicara tentang Wahabi. Nah, cetakan yang berikutnya udah enggak ada lagi. Saya punya itu kitabnya. Enggak ada lagi tuh. Ini jahatnya di sini. Ini bukan seorang ilmuwan. Penjahat ilmu. Penjahat ilmu. Kriminal. Intervensi berarti tadi ya. Hah? Intervensi ke kita jadinya. Iya. Namanya tuh apa? Distorsi. Dikurangin sama dia. Ini penjahat ilmu kalau begini. Harusnya fair. Hah? Ya, aku objektif dalam menilai. Oh, ada rupanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang dicetak sekarang itu yang kagak ada. Yang sekarang yang dicetak yang kagak ada. Emang duit banyak dia. Duitnya banyak. Wahabi, Syiah, duitnya banyak. Kalau kita pas-pasan duitnya. Beredar. Cetakannya udah beredar. Nah, yang asli banget tuh kitab yang cetakan Toha Putra dulu Semarang. Itu yang masih bagus. Tapi yang baru-baru itu udah mulai ini juga tuh ya. Yang dulu banget itu masih bagus. Jadi jadi makhtutotnya itu ya, masternya makhtutotnya itu sangat mempengaruhi dari mana dia ambilnya asal naskahnya. Oh, naskahnya benar ya benar, sama naskahnya salah ya salah. Iya, masya Allah. Seperti kitab Ibanah ya, Imam Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang satu cetakan Wahabi, yang satu cetakan ya Mesir. Itu beda itu. Isinya beda. Lucu. Isinya beda. Yang satu beliau mengatakan ya bahwasannya
Allah itu di aras, yang satu lagi bukan. Bukan begitu pahamnya. Ini dirubah-rubah sama mereka. Banyak sekali itu. Saya punya itu kitab, kumpulan tentang perubahan-perubahan. Masya Allah. Nah ini buat kita adalah kita ngaji biar benar. Jangan sembarangan guru. Jangan sembarangan guru. Harus pilih-pilih. Jadi kalau kitabnya udah dirubah, bahasanya undang-undangnya udah dirubah. Wala yajuzu lakin akan tapi jawaza ba'duhum telah membolehkan oleh sebagian mereka zalika demikian itu dunal ibtai tidak memberikan fatwa. Kama qala ya, jadi membolehkan oleh sebagian mereka demikian itu. Ada yang boleh ngikut tapi fatwa enggak boleh. Ikut aja boleh, fatwa enggak boleh. Wajaizun taqlidu ghairil arba'ah fi ghairi ibta'in wa fi hadha sa'ah. Wajaizun dan boleh taqlidu ghairil arba'ah, taqlid kepada selain imam yang empat. Pada tidak fi ghairi ibta'in, pada tidak memberikan fatwa fi hadha sa'ah pada ini waktu. Jadi kalau mau ikut aja boleh, tapi fatwa jangan. Fatwa itu maksudnya buat referensi. Jangan. Wal intiqalu min madhhabin ila madhhabin akhra. Walau fi ba'dil masail fihi salasatu aqwalin. Dan berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain sekalipun pada sebagian masalah padanya ada tiga pendapat. Qila dikatakan yumtana'u mutlaqan, dicegah secara mutlak, enggak boleh kayak begitu. Pindah-pindah. Enggak boleh. Sekalipun satu masalah enggak boleh. Sekalipun pada sebagian masalah enggak boleh. Wa qila dikatakan lagi ya juzu boleh, mutlakon secara mutlak enggak apa-apa. Wa qila dikatakan lagi ada pendapat ketiga. Lam yujmi bainal madhhabaini ala sifatin tukhaliful ijma'a jaza wa ila fala. In lam yujmi, jika tidak berijma', bersepakat. Ya. Bainal madhhabaini, di antara dua mazhab, ala sifatin atas sifat, tukhaliful ijma'ah, yang bersalahan kepada ijma', jaza boleh. Ya. Semasa atau juga in lam yujma', semasa tidak diijma'kan di antara dua mazhab, ala sifatin atas satu sifat tu khaliful ijma', yang berbeda kepada ijma', jaza boleh. Wa illa fala, jika lo enggak maka enggak. Contoh kaman tazawwaja bila shadaqin, seperti orang nikah dengan tanpa mas kawin, wala walin tanpa wali, wala syuhudin tanpa saksi. Fa inna hadhihi surah la yaqulu biha ahadun, maka sungguh ini surah tidak ada satu orang pun yang mengatakan itu. Enggak ada satu orang pun yang mengatakan tanpa mas kawin, tanpa wali, tanpa saksi sah. Enggak ada yang mengatakan. Waqad nazama ba'duhum syurut at-taqlidi ala hadha. Dan sungguh telah menazamkan sebagian mereka akan salah-salah taklid atas ini min bahril kamil, dari bahril kamil. Faqala, makanya berkata, ada mutatabu'i rukhsatun wa tarakkubin li aqiqatin ma yakula biha ahadun wa kadzaka rujahanul muqallidi ya'taqidu wa li hajatin taqliduhu summal adad summal adad. Ada mutatabu'i, ya, salah-salah taklid, tidak tatabuk, tidak mengikuti rukhsatan, akan rukhsah,
jadi mengikut karena ada yang gampang sama dia diikut. Jadi ikutnya yang gampang-gampang aja. Enggak boleh. Wa tarakubin, dan ya menggabungkan li aqiqatin, karena ada hakikat ya, ma ayyakula bi ahli. Ya. Tidak ada satu orang yang mengatakan itu. Wa kadzaka ruj'anul muqallidi ya'taqidu. Dan sedemikian itu diungguli ya orang yang taklid, yang dia meyakini. Wali hajatin taqliduhu ya tammal adat. Dan karena ada hajat. Jadi ya karena ada hajat dia taklid boleh. Ya. Mengikuti. Kemudian sempurna tammal adat, sempurna bilangannya. Jadi kalau kita ada hajat ya, boleh. Kalau ada hajat kayak kita nih pergi haji, itu kan namanya ada hajat. Pergi haji ke sono kita apa? Ya, pergi haji kita mesti pakai mazhab yang lain, bukan Syafi'i. Ya, kalau kita lagi tawaf ya, pakai mazhab Syafi'i, ya enggak bisa. Batal di situ. Batal. Saya pakai mazhab Syafi'i. Kaki pakai kaos kaki, tangan pakai sarung tangan. Iya. Lagi jalan ada orang perempuan ke muka kita. Dibuktiin langsung sama Allah. Udah apa adanya, enggak apa-apa, jangan kaku-kaku begitu gitu. Jangan kaku-kaku begitu ya. Mulai saat itu saya enggak, udah ikut aja. Iya. Berarti kita iya, berarti apa semuanya mazhab benar. Masing-masing punya dalil. Begitu. Kayak sekarang kita juga apa di sini kita pakai semuanya mazhab Syafi'i? Enggak. Coba kita belanja di mana? Di supermarket. Apa kita pakai mazhab Syafi'i? Enggak. Itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab kita, saya beli. Saya beli. Saya jual. Iya. Apa kita pakai begitu sigotnya? Enggak pakai kita. Diam aja. Tet. Itu mazhab Hanif, Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Ada satu perbuatan antara adin, ya udah. Saling ridho sama-sama sah udah. Mazhab Syafi'i enggak sah kayak begitu. Ya, itu bukan mazhab kita itu ya, tapi karena memang sudah kemajuan zaman seperti ini, kita jangan kaku-kaku banget. Ikutin aja apa yang ada. Yang penting masih dalam koridor yang baik. Tapi memang yang benar-benar memang yang mazhab kita sampai itu insya Allah aman daripada penipuan. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, coba Pak, kita pakai yang sekarang ada. Banyak enggak kita ketipu beli di supermarket? Banyak. Kita beli semuanya tok 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 tok. Pas di rumah. Kok gede banget biayanya ya? Masya Allah. Satu dihitung dua sama dia. Benar enggak begitu? Benar enggak? Benar, saya ngalamin itu. Allahu Akbar. Mau jangan begitu dong. Ini mau jadi dua begini. Allah. Apa dia bilang? Kelupaan, gampang aja. Jadi mazhab kita itu paling menjaga banget dari unsur penipuan. Wa amma man fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi fa innahu yahrumu alai taqlidu.
Adapun orang yang padanya ada keahlian ijtihad mutlak, maka sesungguhnya bukan masalah boleh aja, haram ngikut. Bukan ente punya, ente bisa ijtihad silakan boleh, bukan boleh, haram ente ngikut. Ente mesti sendiri. Cuma bisa apa kagak gitu. Pakai sendiri maksudnya tadi. Hah? Pakai sendiri. Enggak. Iya, maksudnya dia bisa apa kagak tuh? Berijtihad sendiri, benar-benar ijtihad. Keilmuannya. Keilmuannya benar apa kagak? Jangan ngaku doang lagi. Iya, sekarang kan banyak begitu ngaku doang. Ngelihatnya pakai HP gitu. Iya. Kalau kita kurang ngaku aja kita kurang. Itu kan bagian daripada akhlak tawadhu namanya. Imam Ghazali itu ada ulama mengatakan beliau itu sebenarnya sudah sampai mujtahid mutlak, tapi kan dengan ketawaduannya beliau masih tetap yang ikut kepada Imam Syafi'i. Orang besar siapa yang enggak kenal dengan Imam Ghazali? Namanya luar biasa. Hampir sama istimewanya dengan Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Semua kalangan kenal semua. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.